Polres Banjarbaru, Polda Kalimantan Selatan mengadakan fokus grup diskusi dan sosialisasi kontra radikalisme kepada warga masyarakat, tokoh agama, dan para santri di Pondok Pesantren Banjarbaru. Kami mewakili Bapak Kapolres. Diskusi dan sosialisasi kontra radikalisme ini dimulai dengan penyampaian materi oleh Panitia Keamanan Negara Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan AKP Sugeng. Dengan diadakannya diskusi dan sosialisasi kontra radikalisme ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Yang menginginkan dunia negara Islam saja. Artinya